dulu belajar ngaji umur berapa dengan siapa bang? Saya dulu lebih kurang start dalam umur 8-9 tahun. Masa tu kebetulan saya dekat Arab Saudi. Oh. Di sekolah tahfiz lah. Oh ya ke? Apa yang sih? Apa Al-Quran sebenarnya? Saya sempat hafaz 20. Yasin dalam keadaan baik, dia menjadi imam solat 5 waktu dan tarawih. Demikian kata abang penyanyi Yasin Sulaiman, iaitu Zain Sulaiman 50, berkenaan keadaan terkini adiknya itu, yang kini ditempatkan di penjara Sungai Buloh atas dua pertuduhan mengedar dan menanam 17 pokok ganja di kediamannya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Zain ketika dihubungi berkata, dia bersama keluarga lain bergilir-gilir melawat Yasin di penjara. Minggu lepas saya dan ayah pergi melawatnya di penjara, insya Allah pada hari raya ini pun nak cuba melawat lagi. Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik, dia gembira kerana dapat jumpa keluarga, semangat dia positif, dia tak boleh tekanan, itu yang kami risau sebab dia ada bipolar. Harap dia terus ambil ubat, apapun, dia stabil di sana. Dia juga beritahu, diberi layanan baik oleh banduan lain dan kaki tangan di sana. Dalam masa sama Zain berkata, dia akan mengusahakan agar dua anak Yasin iaitu Samia 18 dan Malaika 14 melawat bapa mereka. Untuk anak Yasin dibawa melawat, insya Allah saya akan uruskan dalam masa terdekat. Mereka tahu keadaan ayah mereka, kami sekeluarga sentiasa mengemaskini keadaan Yasin pada mereka. Mereka juga sentiasa kirimkan pesanan untuk Yasin, begitu juga Yasin, yang mana baru-baru ini sampaikan nasihat, supaya anak-anak terus tabah dan berjanji akan pulang ke pangkuan mereka, katanya. Sementara itu, Zain turut berkongsi, dia sekeluarga sudah mendapatkan khidmat pasukan guaman bagi pembelaan kes Yasin. Disebabkan itu, mereka melancarkan tabung bantuan Yasin Sulaiman bagi menampung kos guaman. Tujuan utama kami lancarkan tabung ini adalah untuk tampung kos guaman, kos agak tinggi sebab membabitkan tuduhan yang berat. Tabung ini sudah diumumkan di Facebook 2 minggu lepas dan baru hari ini di Instagram. Alhamdulillah, sambutan sangat baik terutama dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. Mungkin selepas ini akan lebih banyak. Terima kasih atas sokongan diberikan terhadap Yasin, katanya. Sembang pasal ngaji lah. Yelah, kan abang dulu belajar ngaji umur berapa dengan siapa bang? Saya dulu lebih kurang start dalam umur 8-9 tahun. Masa tu kebetulan saya dekat Arab Saudi. Oh. So dekat sana saya pergi sekolah tahfiz lah. Oh ya ke? Apa yang sih apa Al-Quran sebenarnya? Saya sempat hafaz 20 juz. Masya Allah. Okey. Masa tu umur apa bang? Masa tu 9, 10 sampai 11. Mungkin sampai 12. 3 tahun lebih kurang lah. 3 tahun. 20, siap 20, sempat 20. Oh, okey. Tapi saya tengok Abang Yasin sebenarnya pun, dia macam ikon lah untuk saya sendiri. Pasal dekat dalam Malaysia ni, penyanyi yang boleh berbahasa Arab dengan fasih, Abang Yasin seorang lah. Tak tahulah ni saya rasa. Yeah. Ni artis atau penyanyi maksud saya. Apa memang Arab ke? Itulah. Ramai orang ingat saya Arab.